Pemerintah Kota Batam saat ini sedang fokus dalam pembenahan infrastruktur yang ada di KLTA Kota Batam, guna mendongkrak investasi dan wisata yang ada di Kota Batam. Amintas Tambunan selaku anggota DPRD Komisi 3 mengambil sikap untuk mengembangkan SDM yang ada di Kota Batam, terkhusus warga yang ada di Kecamatan Sagulung. Guna meningkatkan SDM warga Sagulung, Amintas Tambunan membuka salah satu ruang di salah satu ruko miliknya yang ada di Sagulung untuk digunakan sebagai tempat belajar bagi anak-anak yang kurang mampu. Ya, pertama karena keprihatinan, supaya mereka yang kurang mampu dibiayai untuk orang tuanya, untuk les bahasa Inggris, untuk conversation, mereka bisa mendapatkannya dari perhatian kita. Yang kedua, saya ingin dan rindu menyiapkan sumber daya manusia Kota Batam, khususnya generasi yang akan datang itu, yang siap ditempa untuk berdaya saing. Amintas Tambunan selaku anggota DPRD Kota Batam menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan karena bentuk perhatiannya terhadap masyarakat yang kurang mampu untuk memberikan pelajaran ekstra seperti belajar bahasa Inggris. Amintas Tambunan juga menambahkan bahwa kegiatan belajar bahasa Inggris tersebut dilaksanakan dari bulan lalu yang diikuti lebih dari 17 anak-anak yang kurang mampu yang ingin belajar bahasa Inggris. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.